ketika pemerintahan kuat itu maka apa namanya pemerintahan akan stabil. Tetapi di saat yang sama kita membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Nah, dalam konteks pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati, saya yakin ya, saya percaya mudah-mudahan bisa terjadi, dan ini kepentingannya kepentingan bangsa dan negara ya. Bukan hanya kepentingan soal partai politik semata, tetapi kepentingan yang lebih besar. Nah, ketika kita bicara soal apakah teguh di apa namanya di luar pemerintahan misalkan ataukah masuk koalisi Prabowo Gibran, ya saya sih melihatnya PDIP itu lincah itu ketika ada di luar pemerintahan, ketika menjadi oposisi. Lihat bagaimana begitu teguhnya, begitu kokohnya di Orde Baru, dipecah belah PDIP tetap kokoh. Di zaman PSBY dua periode ya, satu dasawarsa kokoh juga menjadi oposisi.